tersingkapnya tabir-tabir ego, tabir-tabir keangkuhan, tabir-tabir iri dengki. Setiap jiwa pasti mati. Karena antum belum mematikan diri, tidak terasa nikmat zikirnya. Matikan hasrat kita. Matikan angan-angan, pasti nikmat zikirnya. Maka disebut memejam mata, tulikan telinga, ya. Lalu aktifkan kolbu, mengingat diri. Karena kolbu itu dari awal diciptakan, dia menjadi tempat nama Allah. Diri, terimalah diri apa adanya. Terimalah takdir ketentuan Allah. Sehingga engkau baru disebut menerima Allah sebagai Tuhanmu. Jadi, apa indikator orang ridho? Sebelumnya kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk silsilah beliau, dan semua tarekat yang beliau sebutkan di awal kitab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja buah beruzlah, bersuluk. Insyaallah ini kalau antum dapat ini, insyaallah ini indikator sukses. Harusnya sih minimal 40 hari. Namun karena Rasulullah memberi rukhsah 10 hari itikaf, kita buatlah 10 hari. Dan Maulana Khalid membolehkan 10 hari, 30 hari, 20 hari. Dan kalau enggak bisa, semalam. Enggak bisa juga, lahzah. Sesaat. Gak bisa juga aniswalatin ente. Yang pertama, kasyful ghita. Yang gak didapat kalau di rumah, di surau dapat apa? Kasyful ghita. Kasyaf, disingkapkannya tabir-tabir nafsiyah. Tabir-tabir diri. Tabir diri ini jangan dianggap kalau tersingkap, antum ngeliat alam gaib. Bukan. Itu mah itu mati janji kecil. Tabir diri itu yang disebut ego. Biasanya disenggol dikit marah. Sekarang mampu mengalah. Ini kamu duluan gitu. Jadi kamu aja. Ini merhatiin enggak? Ada enggak yang suka menghidangkan air buat kawannya? Itu egonya sudah beres sedikit. Karena awal dia beri, oke. Yang kedua, terbersih di hati, anita wadu. Hati-hatilah gitu, ya. Ternyata syaitan ini tahu dengan tawadu. Dia tahu dengan tawadu. Mata sudah dipejam, ya. Pas berbuka, matanya jelas, datang. Ketutup lagi. Tadinya sudah ke buka. Kasful ghita. Tersingkapnya tabir-tabir ego. Tabir-tabir keangkuhan. Tabir-tabir iri dengki. Coba, antum. Rata-rata ini sudah enggak iri dengki nih bertemannya nih. Walaupun agak sedikit masih terganggu misalnya. Berarti masih ini, ya. Jadi kalau bayangin khalwat itu kayaknya serak gitu, berarti ada sesuatu. Tapi insya Allah sudah mulai betah kan, baru mau betah pulang. Watanazzulur rahmah. Enggak ada ajar manjurnya. Dan turunnya rahmat. Rahmat itu sifat Allah yang bermakna kasih sayang. Itu gaib, gak kelihatan. Apa zahirnya? Kita mulai
iba sayang dengan kawan kita, saudara kita. Ya. Nah, dan ini semoga berlanjut sampai ke tahun depan, berlanjut ke sampai nanti, ya. Jadi persaudaraan ini jangan berhenti dengan selesainya berkhalwat bersuluk. Sepakat? Ya. Ya, berlanjut nanti, maka dirajut dengan tetap ikut ngaji. Enggak dapat ikut offline, ikut online. Ya. Nanti persaudaraan rohani disambung, karena itu tanda tanazzulur rahmah. Suka berbagi, suka saling membantu. Itu tanazzulur rahmah. Kalau cuma bilang, aduh kasihan ya kamu, gitu. Itu namanya simpati itu. Kasihan ya, tapi gak ada apa-apain. Kalau kasihan, pijit-pijit kayak ya, dibantu kayak. Cuma mau kasihan doang. Wa tahaqququl mahabbah. Pembuktian cinta. Cinta yang paling kita dambakan adalah a'tini mahabbatak, cinta engkau ya Allah. Namun karena Allah itu dia zahir tapi dia juga batin. Karena dia batin, dia tidak tampak oleh kasat mata, tapi zahir pada rasa. Maka yang dilatih di tempat khalwat itu rasa. Maka zikirnya lembut. Kalau masuk khalwat, zikirnya lembut nggak? Kalau habis sholat, kita biarin aja. Biarin aja. Kata orang yang nggak ngerti, kesurupan. Emang ada orang kesurupan nama Allah? Allah. Ya? Emang ada orang kesurupan nyebut nama Allah? Kesurupan Allah? Ya enggak ada lah. Enggak ada orang kesurupan nyebut nama Allah. Zikir kayak gitu kan aneh ya? Aneh enggak? Mungkin dulu ada yang ngejek loh itu. Tak tabah ini dulu. Hampir ngejek deh ini. Hampir gak bertuhan deh ini. Ternyata nikmat. Ya. Nikmat sekali nyebut nama Allah. Allah, Allah. Nikmatnya gak ada batasnya. Cuma karena tubuh ini ada batasnya. Itu ada masalahnya. Kalau atau resap-resapin, makanya salah satu khususiyah Thariqah Naqsyabandiyah itu zikir khafi. Zikir khafi. Orang kalau nyebut nama Allah terus, itu sama kayak punya tanggungan, gak ada batasnya. Orang kalau urusan dunia, dia rusuh, pikiran dia risau, pikiran dia gelisah, karena dia gak punya tanggungan. Tanggungan duit. Pitih-pitih. Kepeng ya. Kalau orang bab rohani, dia gak punya tabungan asma, nama-nama Allah. Gak punya tabungan koneksi dengan rahmat, sifat-sifat Allah. Apalagi sir zat Allah. Maka orang itu juga akan gelisah. Jika di dunia orang yang menumpuk nama-nama duit menjadi orang yang dihormati di dunia, maka secara rohani, orang yang menyimpan nama Allah di kalbunya setiap hari, dia akan dihormati oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahmat. Itu tahakkuk al-mahabbah. Kalau orang cinta, yang lelah, habislah lelah. Saya husnuzon, semuanya ada cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah. Maka jauh-jauh datang ke kelurahan Koto Tangah. Payakumbuh. Ya. Negeri entah berantah kata orang ini. Gak tahu lah nyampe sini ya. Kalau saya di sini, bukan entah berantah, emang kampung saya di sini.
Ali, coba Ali Muzakir itu loh. Tiba-tiba nyampe tersesat di sini. Ya kan? Ini Dokter Falah ini ngapain lah tersesat di sini. Kayak nggak ada guru lain aja kan. Masya Allah. Berat loh dokter. Membuang nafsiahnya berat itu. Teman saya sama tidur dulu. Tahu lah dia boroknya kita apa ya. Dan mau. Itu bukan karena cinta kepada Ar-Razi. Cinta kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sudah merasakan manisnya zikir. Walaupun sesaat dua saat. Karena manis zikir itu cukup sesaat didapat. Tapi efeknya sampai mati. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Karena antum belum mematikan diri. Tidak terasa nikmat zikirnya. Matikan hasrat kita. Matikan angan-angan. Pasti nikmat zikirnya. Dan nanti saat kematian yang hakiki itu datang. Orang itu justru mati kenikmatan. Bukan mati kesusahan. Nikmatnya bukan main. Karena nikmat itu zauk-zauk. Dan zauk itu pintunya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan maut pintu sumber kenikmatan. Maka orang-orang yang ahlullah insyaAllah yang belajar zikir. Nggak takut mati. Masih takut mati? Berarti belum berhasil zikir. Ya, belum berhasil. Kita bukan konyol. Berani mati konyol, enggak. Seandainya takdir itu datang. Israel atau malaikat maut itu, dia kan SK-nya, surat keputusannya, surat tugasnya kan dari Allah. Dan dia dapat satu pesan. Jangan engkau keras-keras, kasar kepada kekasihku. Jangan kasar-kasar kepada kekasihku. Itu perintah Allah kepada Sayyidina Israel. Pasti pelan-pelan disambut. Dibacakan itu seperti orang, kenapa kita mau selesai tawajuh baca ya itu nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nanti Israel bacain ayat itu. Wahai jiwa yang tenang. Dipanggil baik-baik. Irji'i ila rabbik. Pulang kampunglah engkau. Irji'i ila rabbik. Pulanglah engkau ke hadirat Tuhanmu. Pulanglah tubuhmu kepada tanah. Pulanglah sifatmu kepada ma'ani. Sifat pulangkanlah wujudmu kepada kemutlakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada susah. Pulang kampung susah. Hati susah apa senang pulang kampung? Orang-orang hari ini di Indonesia, dari Jakarta ke sini, itu macet dan mereka tahan. Karena ingin pulang kampung ke kampung jasad. Walaupun kayaknya macet, sepertinya sulit, tapi mereka tempuh. Karena yang mereka kenal baru kampung jasad. Itu pun ditempuh dan tidak terasa capek. Disebut mudik tuh. Dan Masya Allah, kita diundang mudik gratis oleh Allah. Diberi fasilitas ya Tuhan nafsul mutmainnah. Apa fasilitasnya? Fasilitas yang bernama radiyah, mardiyah. Maka tabunglah sejak hari ini dua tiket kepada Allah. Radiyah, mardiyah. Ridhalah kepada diri. Terimalah diri apa adanya. Terimalah takdir ketentuan Allah. Sehingga engkau baru disebut menerima Allah sebagai Tuhanmu. Jadi apa indikator orang ridho kepada Allah? Dia mulai ridho kepada dirinya. Nah, itu
tiket pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berpulanglah engkau kepada Allah dengan dua tiket pulang. Radiyah, mardiyah. Dan ridha itu tahakkuk al-mahabbah. Ridha itu buah dari orang cinta. Kalau sudah cinta, ana man ahwa ana. Yang dia mau, aku mau. Yang aku mau, dia mau. Tiadalah dia kecuali aku, tiada aku kecuali dia. Begitu orang kalau ada cinta. Karena kita cinta selama ini, cintanya bersyarat. Kalau saya begini, nanti saya begini. Kalau usaha saya bagus, nanti saya suluk. Kalau nanti saya sehat, nanti saya sedekah. Semuanya bersyarat. Ke Allah bersyarat. Para Allah memberi kita tidak bersyarat. Nah, maka kalau boleh disebut radiyah mardiyah, anta'budahu biduni syartin wa halin. Engkau menyembahnya tidak bersyarat. Engkau menyembahnya tidak lagi karena engkau meminta sesuatu kepadanya. Engkau menyembah Allah karena engkau kenal Allah itu siapa. Engkau kenal dirimu siapa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu buah beruzlah, bersuluk, ya, termasuk bagian dari beruzlah. Uzlah kecil. Usuluk ini uzlah kecil. Uzlah besar ke hutan. Ya, pergi ke padang pasir sendiri. Itu uzlah. Itu uzlah besar. Ini uzlah kecil. Khulwat besar. Seperti Rasulullah SAW masuk ke goa. Nah, ini khulwat kecil. Ini goanya kan. Alhamdulillah. Antum coba lihat. Orang kan taunya Rasulullah SAW adalah orang yang sudah terima wahyu. Orang yang sudah bertugas sebagai Rasul. Padahal wahyu sudah turun dari beliau kecil. Orang taunya setelah turun Quran. Padahal Quran tidak pernah turun-turun seperti yang dibayangkan kita dari atas ke bawah. Ya. Itu kan bayangan hissi, empirik. Bayangan empirik. Maka ahlul haqa'iq mengartikan an-nabi al-ummi. Ummi itu artinya induk. Ya Allah berilah salawat kepada Nabi yang ummi. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. An-nabi al-ummi. Ummi itu induk. Ummul ulum, induk semua ilmu. Dan Quran itu salah satu bagian dari ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meskipun sudah begitu masih bertahannus, beruzlah. Di mana tempat uzlahnya? Gua Hira. Dan itu jumlahnya betul 40-40. Semua nabi begitu. Nabi Yunus 40 hari di mana? Di perut ikan. Nabi Musa Sinai, gua tua. Disebut tua, bimuqaddasi tua, 40 hari. Jadi kalau kita tasyadud agak keras emang itu 40 hari. Namun beliau di akhir hayatnya kan buat itikaf 10 hari. Rasulullah ini betul-betul mengerti umat akhir zaman. Ya. Ngerti orang, ada orang kayak Cigu Arif ini kan. Ya, ngerti Rasulullah. Tapi beliau meskipun sudah naik turun arasy, enggak berhenti itikaf. Ini baru diangkat khalifah. Baru dapat satu ijazah thariqat udah enggak mau suluk. Sudah enggak mau nurunin ego. Sudah enggak mau hadir di majelis thariqat orang lain.
Ya, tadi Buya Asfi bacain satu kalimat ya, dari salah satu syekh. Itu sebenarnya ada di kitab Sidi Ahmad Kettani. Ya. Tidaklah kutub itu kutub, tidaklah gaus itu gaus, kecuali dirinya mampu menyerap bil kulliyah semua ilmu, semua tariqah, semua imam. Maka kita kan, saya kan sudah menyebutkan tariqah Naqsyubandiyah kita, manhajnya manhaj Muhammadi. Apa manhaj al-Muhammadi? Manhaj kembali kepada sang induk baginda Nabi Muhammad. Maka kita menganggap semua tariqah itu saudara kita. Syattari, Samani, Khaldiri, Khalwati, Idrisi, Ahmadi, semua saudara kita. Masih banyak lagi, ada Qadiriyah, Mujtahidiyah, ada Dusukiyah. Pernah dengar Dusukiyah? Ada Tariqah Burhaniyah. Pernah dengar? Ada Tariqah Qalandariyah. Pernah dengar? Mungkin sebagian orang menganggap tidak mu'tabar, tapi bagi saya itu mu'tabar. Ya. Ada Tariqah Aydrusiyah. Buya Aldo ini jauh-jauh ke Yaman ngambil Tariqah Aydrusiyah. Jauh benar kan? Yeah. Ada Tariqah Junaidi, kebeningan kalbunya. Maka kalau ada umur nanti kita buat suluk kubroh 40 hari. Insya Allah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man shallal fajr ya, siapa yang salat fajar fi jama'atin 40 subahan, dalam berjamaah gitu. Makanya kita tungguin kan kalau ada orang yang telat, masih ada yang di bawah enggak? Dari situ ngambilnya. 40 subahan, 40 pagi. Itu maksudnya 40 hari. 40 hari. Azharallah ya Nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Allah akan zahirkan, tumpah ruahkan lisanus sidq, ini dia, yaitu hikmah. Jadi lisanus sidq bahasa lainnya apa? Hikmah, kearifan, kebijaksanaan, ketajaman kata, kemantapan makna. Sama yang dikalamkannya, tapi beda orang, beda, nusuk ke kalbunya beda. Kenapa? Orang itu izharnya Allah, Allah beri dia lebih kuat daripada yang itu. Sama-sama ngomong tentang rahasia Ramadan. Kenapa kalau Buya Asfi Bialdo Bibiunal bahas? Itu beda dengan yang antum dengar selama ini. Itu karena kalbu mereka biasa dibor dengan nama Allah. Sehingga ketemulah permata itu. Orang kalau mau ngambil tambang, itu dibor dulu nggak? Dibor, dibor, dibor. Seperti kajian Buya Aldo kan, Tariqat Boria. Sampai ketemu itu batu bara, ketemu itu permata, ketemu emas. Ternyata di perut bumi itu banyak. Itu perut bumi. Bagaimana dengan butunul bawatin, butunul qulub, perutnya kolbu. Itu emasnya lebih mahal dari emas yang ada. Batu baranya lebih berkualitas dari yang 12 juta ribu tahun itu. Ya. Karena dia lebih tua dari bumi ini. Itu adalah nur yang terkubur ketika ruh memandang kepada yang pantas dipandang. Ketika dia hendak dipindahkan alam, dikuburlah rasa bertuhan itu. Dikuburlah tangis pertemuan itu. Dikuburlah kerinduan itu, menjadilah dia permata-permata. Itulah kenapa 40 hari itu bagi ahli hakikat wajib. Tapi Nabi Muhammad kan ma'rifat, di atasnya hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Yang hadis 40, beliau lagi ngomong hakikat.
Tapi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahkan Tirmizi, yang beliau berikan untuk umat cukup 10 hari. 30 harinya aku yang nanggung. Kira-kira begitu maksud Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau nanti suluk 40 hari itu namanya suluk hakikat. Kalau dikasih nama ya. Kita mau tukang-tukang kasih nama. Sekolahnya tinggi soalnya kayak Bu Yaldum. Ya. Jadi beliau ini kalau debat belum S3 belum boleh ngasih nama katanya. Ngasih nama-nama ini istilah. Jadi ada sekolahnya memang. Enggak main asal-asalan. Kalau nama roh enggak bisa pakai sekolah. Itu memang haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu yang disebut lisanus sidqi fil kalimah. Tapi Allah kan maha hebat. Bisa jadi 10 hari tapi kualitasnya 40 hari. Makanya dibanyakin sholawat. Kata Imam Mutawalli Sakandari dalam kitab zikir beliau, beliau mengatakan, jika kamu malas berzikir atau kemampuanmu bersuluk, berriadah, berwirid kurang, fa'aksir minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah sholawat kepada baginda. Karena satu salawat Allah memberikan menyebut-nyebut namamu 10 kali. Maka kalau zikir kita kurang, maka hari ini tadi dari ba'da zuhur sampai asar, apa anjurannya tadi? Supaya 10 hari, 9 hari yang lewat, Allah gandakan. Itu maksudnya. Ya. Itu permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. Tatkala ia berpaling dari mereka, atau siapa di sini Bu ya, jauhi mereka, wama ya'budun, dan yang mereka sembah, maka teman-teman, muqaddimah futuh, penyingkapan batin, tinggalkan komunitas yang lama. Mesti tinggalkan. Termasuk tinggalkan keluarga sejenak. Ya. Usibuk ya, sibuk itu terus. Antum sibuk dunia itu enggak ada kurangnya. Ya. Sibuk dunia itu nambah terus. Maka yang Allah izinkan bersuluk sekarang, bersyukur kepada Allah. Karena syawaghil dunyawiyah la tantahi ila bil qiyamah. Ya. Karena kesibukan dunia enggak berhenti, kiamat juga berhentinya. Jadi kalau kita bilang anak saya masih kecil, justru kalau masih kecil ente tinggal, nanti kalau udah gede harus nyari nafkah lebih gede karena dia butuh sekolah. Butuh ini, butuh itu, dan macam-macam. Saya belum nikah. Justru belum nikah. Belum ada yang ditanggung. Kalau udah ditanggung, nanti istri ngomong, bang, kalau abang pergi, aku sama siapa, bang? Ya. Hatiku lintuah, katanya. Ya, melempem lagi. Ya kan? Kata istri, bang, duit kita gak cukup, bang. Nah, itu. Hati. Tapi istri yang keren ngomong gini, udahlah bang, 11 bulan 20 hari madunya. Berangkat bang, 10 hari sama Allah. Waduh, keren itu kalau istri begitu tuh. Ya. Berangkat. Semoga istrinya begitu ya. Kalau perlu ajak aku bang, wih keren lagi tuh. Gus Pais itu. Yang sampai di sini, ambean. Allahumma salli ala. Ya. Tapi itu ada yang Allah gugurkan. Nanti diingat-ingat aja apa yang Allah gugurkan. Gak usah ente ingat-ingat sendiri. Biar dia ingat sendiri. Allahumma salli ala.
Ketika sang Nabi bernama Ibrahim meninggalkan kaum musyrikin dan sesembahan mereka, nggak sibuk lagi dengan kata-kata citizen. Kalau sekarang kan nih, nah, meninggalkan netizen citizen itu uzlah. Makanya di sini kalau nggak betul-betul darurat kita nggak izinkan main handphone, maka batal antum suluk masih main handphone. Ya, ada sih yang curi-curi. Kelihatan oleh Allah. Kalau kita mah nggak bisa lihat, Bu, ya, tembok begini. Kecuali diperlihatkan. Kalau bercahaya, biru, tapi Facebook. Warnanya hijau. Latifahnya, latifah ahfa nih. Ternyata Instagram. Ya Allah, ya Allah. Wahabna lahu, barulah kami beri dia mawahib anugerah. Jadi antum keluar satu langkah saja dari rumah, ninggalin kantor, sejenak saja tempat bekerja. Itu Allah sudah langsung ngasih. Karena kalimatnya langsung wahabna, tanpa ada pakai fa, summa, gak ada. Jadi langkah pertama dari rumah, itu sudah langsung Allah beri sesuatu. Mauhibah. Apa itu? Sidqut tawakkul. Kesungguhan bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Benar gak? Zaujahnya lagi hamil kan? Tuh, ditinggal coba. Baru lahir ya. Dokter Fala ya? Sama kita. Nah, ya. Apa bedanya mana? Ya Rob. Nanti semoga Allah izinkan buat yang lebih panjang ya, 40 hari itu. Nanti kejadiannya macam-macam. Tuh ada yang pengen pulang tuh. Ada yang udah siap-siap tuh. Pas buka pintu, lah gurunya duduk depan. Banyak kejadian begitu. Tapi insya Allah kalau rajin sholawat. Maka kenapa kita buat pengajian sore, ngaji kitab Thariqah. Itu untuk melebur rasa itu. Biar antum cuma ribatnya dipindahin. Gitu. Tadinya di Ciputat, tadinya di Jakarta, tadinya di mana-mana, saya dikembalikan ke asalnya. Ke surau. Ini kan cikal bakalnya di sini. Maka nanti yang tinggal di sekitar sini, tolong setiap hari Selasa atau Rabu ngumpul di sini. Ya, di sini. Ngobrol-ngobrol aja. Ya. Putarlah setel, nanti beli TV, pajang di situ. Setiap sore kata Buya Aldomi, nonton Buya Asfi ngajar. Buya Aldo ngata-ngatain kalian. Ya, sampai tengah malam kan itu. Jangan kalah. Itu gubernur Paman Birit. Itu kalau pulang ke Marligainya, ke rumah dinasnya, itu nyetel TV. TV-nya bukan yang disetel dangdut. Kajian kita yang disetel. Malu kan antum? Itu rumah dinas itu. Insya Allah malu kita. Ya, kita bukan orang suci, ilmu kita juga gak seberapa, tapi Allah buat dia cinta dengan kajian yang kita diizinkan Allah untuk membicarakannya. Karena saya yakin satu hal, Allah itu kan wala dzikrullahi akbar, menyebut nama Allah itu berat ya, bukan main. Yang diizinkan membicarakan Allah hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka kita bermohon ya Allah, jadikan kami orang yang kau ridhoi. Ya. Itu satu permintaan saya kepada Allah SWT. Dan permohonan kepada yang tinggal dekat-dekat surau ini. Ini sudah kita buatin palanta buat antum itu ya. Yang di Buaran belum jadi apa-apa. Di sini jadi. Harapan nanti minimal ya. Oh, kita berkawan, nanti ada gesekan. Itu namanya apa? Kasful ghita.
egonya mau dibuka, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada gesek dikit. Kalau enggak ada gesek-gesekan begitu, bukan dunia, sorga namanya. Maka kalau lagi zikir taman sorga, enggak keingetan kan keburukan teman. Ya. Maka kenapa kita juga mohon maaf ya. Tawajuh itu salah satu teknik sebenarnya, atu-atu kita datengin. Namun karena zaman sudah berubah, guru saya mengatakan udahlah cukup. Kita dari Jawa aja doain murid. Yang tadi sholat siang sini. Udah lama itu ngomong begitu. Justru mudharatnya banyak. Belum lagi keangkuhan khalifah-khalifah ini. Dia mau mentajwajuhin muridnya. Kalau di dalamnya ada zulumat, gelap. Yang dihembusin gelap. Kalau dalamnya ada kambing, zikir kambing. Kalau dalamnya ada sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat guguk, suka nyalak orang. Yang dihembuskan sifat. Yang berhak hembus-hembus gitu cuma orang yang dapat an-nur al-muhammadi. Maka yang dihembuskan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kita enggak pantas. Makanya saya enggak berani. Saya enggak berani tahu-tahu jentum dekat-dekat. Ya, agak jauh-jauh. Kecuali beliau perintah. Duh, balik. Yang lucunya di salah satu zawiyah di surau, di satu tempat saya numpang sholat. Kita pakai baju kemeja, celana biasa, celana ngampus, pakai kopiah hitam biasa standar. Lagi tawajud, kita nggak kenal juga sama syekhnya. Nyamar, ternyata nggak bisa nyamar. Disuruh tawajuhin, yang ditunjuk guru aneh. Kita datang bareng-bareng waktu itu, ada beberapa guru kita kan, aneh bilang, kayak orang kan nggak bisa ngomong kan kalau lagi tawajud. Akhirnya saya bilang, aneh itu aja. Kayak bahasa isyarat semua. Malah aneh nyuruh-nyuruh dia. Kita merasa gak apa. Jadi kita pun begitu karena menghormati sahib zawiyah. Sahib surau. Nah, khusus di surau kita, di ribat kita, Rabithah dengan metode itu sudah diringkas. Bukan dihapus, diringkas. Ya. Biar buya-buya kita gak terlalu berat ya. Capek loh, ngumpus-ngumpus, ngip-ngip untung itu capek. Ya. Wama fatuha, tapi ini bagian terakhir, ini panjang nih ya, kita ambil yang penting-penting aja. Namun ada afat, ada yang merusak buah daripada uzlah bersuluk itu. Fi awal awam al qasidin Allah ila sabil ma'rif wal istiqamah. Ruh itu selalu memandang Allah. Yang mengingat itu lisan dan kalbu, otak. Otak ini enggak sanggup, maka dia mengingat yang dimaknai dalam kalbu. Kalbu mengingat yang di dalam sir. Sir memandang kepada ruh, ruh menatap kepada zatullah. Karena sekali dia menatap bukan dirinya yang menatap, tapi Allah yang menatap melalui dirinya. Zikir itu, struktur diri kita yang zahir ini kembali ke dalam, itu zikir pertama. Maka disebut memejam mata, tulikan telinga, ya, lalu aktifkan kalbu, mengingat diri. Karena kalbu itu dari awal diciptakan, dia menjadi tempat nama Allah. Sekali antum tidak isi nama Allah, maka dia tersiksa. Coba lihat rumah tidak diuni. Apa jadinya? Rusak. Itulah kira-kira kalau rumah kalbu tidak dimasuki, tidak dikunjungi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir gampang toh? Akal otak mengingat makna di kalbu, kalbu mengingat makna dalam sir, sir menatap kepada ruh, ruh menatap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Sekali Allah ditatap, selama-lamanya dia ditatap. Karena sebenarnya yang menatap itu dia juga. Oleh karenanya, zikir-zikir yang 5.000, 11.000 itu latihan. Kita enggak bergantung dengan angka. Namun karena ini hari berlatih, angka itu menjadi wajib. Kenapa kalau orang mau bagus badannya mesti latihan ngangkat dengan angka tertentu? Enggak. Kenapa mereka boleh buat ijtihad begitu, kita enggak boleh buat ijtihad begini? Kenapa? Gimana Cigo? Supaya ototnya kebuat tuh berapa jumlahnya? 12 kan? 12. Sampai apa? Sampai terasa sakit, bener gak? Coba tanya sama trainer-trainer itu. Kita ngangkat alat berat sampai terasa otot kita sakit. Itu juga harus dipraktekkan pada kolbu. Sampai terasa tubuh ini kayak meriang gitu. Lutut sakit, ya kan? Apalagi yang sakit? Punggung, kolesterol, ente. Apalagi? Leher. Sebutin semuanya, apalagi? Pinggang. Tahuan tuh kalau udah punya istri tuh. Terus? Betis. Sebutannya. Ya. Kalau gak ada susah mama merasakan zikir, gak ada kenangan. Itu yang disebut di Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau fi Allahi, dalam mengenal, menyebut, mengulang-ulang, berzikir, menyebut nama Allah, 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 itu haqqa jihadi, dengan kesungguhan jihad yang sebenar-benarnya. Haqqa jihadi, kok enggak haqqa mujahadati? Padahal ya, gimana kalimatnya? Wajahidu jahada yujahidu mujahada. Kenapa enggak haqqa mujahadatihi tapi haqqa jihadi? Kenapa tuh? Karena orang yang berzikir itu sedang berjihad. Antum sedang berjihad. Disebut jihad fillah. Kalau melawan musuh, jihad fi sabilillah. Tutup. Kalau jihad, ada musuh, ada halangan, ada luka-luka, ada sakit-sakit, ah itulah salah satunya. Ya. Kalau jihad dikomando enggak? Ada panglimanya enggak? Maka orang yang jahidu, pakai waw, itu waw jamaah. Mesti berjamaah, mesti dikomando oleh panglima rohani. Guru mursyid. Kalau enggak, nanti gurunya syaitan. Fasyaikhuhu syaitan. Syekhnya syaitan. Maka enggak usah khawatir. Ya, kalau berguru, insya Allah tidak halu. Kalau orang sok-sokan mengatakan halu-halu, justru dia yang pernah halu, karena dia tidak bermursyid. Ini kitab isinya kalau versi orang itu halus semua nih. Karena bentar-bentar ketemu ra'aitun nabi, aku bertemu nabi. Ya. Kitab ini, nabinya sudah wafat tahun 11. Yang ngomong orang tahun 1500-an, 600-an. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi apa yang merusak? Ta'alluq, ya. An-nafs, terikatnya dengan asbab. Asbab angka, ya, dan lain-lain.
wa rukunun nafs ila al-jihatil maqsusah min al-iktisab. Cenderungnya jiwa diri kepada sesuatu yang khusus yang diusahakan. Maksudnya pekerjaan. Ingat kepada yang kita kerjakan selama ini, kepikiran. Coba tanya teman kita yang tadinya niat mau suluk, ganda gak jadi suluk. Pasti alasannya iktisab, kerjaan banyak. Benar gak? Lain dengan Pak Kolonel nih, seandainya bisa terus-terusan izin-izin mulu kan. Tapi anak gak percaya juga, ntar kalau pensiun juga belum tentu. Ini kan begini karena sulit dapat izin. Nanti kalau pensiun, wallahu a'lam bisawab. Wa khataratil adu bil amani as-sadati anil murad. Nah, ini yang paling berat. Dan munculnya lintasan-lintasan angan-angan dari musuh bernama diri dan juga syaitan yang saddat yanil murad, yang dapat memalingkan dari murad, tujuan kita. Apa tujuan di sini? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada kalangan khawas, ada yang membatalkan mereka, yaitu waswas, tahadus berujuk ilan nas, cerita kapan pulang, kapan balik, ya, tiket tanggal berapa. Saya aja baru beli tiket kok ya. Ini udah mikirin tiket, nanti bawaannya apa ya, oleh-oleh tolong beriin kak ya. Insyaallah, insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa itu ditulis di sini? Emang tiap tahun kejadiannya begitu. Itu bukan tanda kita ini gagal, tidak. Tapi dia rusak aja. Tenang, nanti ada kafarahnya. Cara menembusnya, menembusnya bisa dengan berbagi, bisa dengan solawat, bisa dengan zikir lagi, bisa dengan khawat lagi tahun depan. Wattahdid kan amin itu, amin pengen pulang. Wattahdid fil waqti wa huwa min amaratil iflas. Awal masuk udah kepikiran sampai tanggal berapa, itu tanda orang gagal. Bukan gagal, iflas. Rugi. Ya, rugi. Bangkrut. Nah, baru dibuka sekarang kan? Belum masuk. Harusnya kalau mikirin tiket, sebelum masuk. Kalau udah masuk, gak usah mikirin tiket. Kenapa? Orang kalau awal masuk, terus dia mikirin, saya 10 hari sampai tanggal sekian. Sejak detik itu, dirinya sudah di tanggal itu. Dia udah mikirin tanggal itu. Makanya ngelupa sama tanggal. Keren itu ya. Nanti katanya lupa sama tanggal ya. Tahun lalu, sekarang enggak. Mulaqati hawatifil haqq ala za'mihi biluhud minal hawas. Ya. Munculnya bisikan-bisikan ya, yang dia masih bersifat hissi ya, yang berkait dengan alam ini. Maka saya tidak banyak tertarik dengan pengalaman-pengalaman rohani. Saya hanya tertarik orang ini ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang ini ridho dengan dirinya, mulai nerima, inilah tubuhku. Diajak zikir sebentar, sakit-sakitan. Ajak tubuh kita ngomong. Karena tubuh itu tiap hari ngomong dia.
Cuma gak kedengeran kan? Jadi ada namanya al-muhadasah al-jasadiyah atau mu'alimi dengan jasad. Bisa bisa ngobrol sama tubuh. Tubuh dia ngomong. Apa kata tubuh? Hai lisan, hai mata, kami, nasib kami, engkau yang nanggung. Kata si tubuh. Kita aja zikir, yang protes bukan yang itu, yang lain lagi. Tadi apa? Punggung. Ya. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun yang menemani antum semua tidak layak disebut syekh mursyid, ya. Tidak layak disebut wali, nggak layak disebut murabbi. Kami hanya pendamping yang sebenarnya sedang mendampingi diri sendiri juga, ya. Juga sedang mendidik diri juga, yang sedang memperbaiki hati kami juga, nafsiah kami juga. Mohon maaf jika selama beberapa hari khidmat suluk khalwat ini ada yang kurang berkenan, ada perhatian yang kurang sempurna, ada pengajaran yang tidak, yang sulit sekali untuk diterima. Kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada antum semua. Gimana? Dimaafkan? Ya. Dimaafkan ya. Ya, kalau sebelum antum minta maaf, setiap hari saya maafin. Ciri-ciri saya maafin kawan-kawan itu tiap hari saya baca Fatihah buat antum. Tiap hari. Di saat antum lupa aja kita bacain. Gak sempat baca Fatihah pakai nafas kita doainnya. Zikir anfas kita. Ya. Sehingga gak ada lagi kesel sama murid itu, gak ada. Karena dianggap saudara sudah. Namanya ada sini, sana sini ada kekurangan. Ya namanya manusia, pasti ada kekurangan. Semoga Allah Ta'ala ridho dengan apa yang kita buat beberapa hari ini. Dan semoga ridhonya diabadikan sampai nanti. Dan Allah istiqomahkan kita setiap tahun beritikaf. Dan insya Allah nanti Allah mudahkan juga buat suluk di luar Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk para guru, para masyayikh, untuk orang tua, para pengkhidmah di sini, orang-orang yang ngurusin makan antum, itu hati-hati ya. Hati mereka sensitif sekali. Jaga hati mereka yang suka bantu-bantu kita masak, bantu-bantu kita bersih-bersih. Jaga hati mereka dan kita semua. Untuk semua ini, naqra wa nuhdi bi salasa min al-Fatihah.